Halo sahabat si poster, ketemu lagi dengan si poster channel. Kesempatan kali ini mengenai tanggapan Sule dan Rizky Febian saat tahu Putri Delina pacaran dengan seorang artis TikTok. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman Anda biar nggak ketinggalan video-video serta informasi terbaru dari si poster channel. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe si poster channel. Kekasih anak kedua Sule, Putri Delina, ternyata seorang seleb TikTok. Diketahui pria tersebut bernama Jeffrey Rexha. Jeffrey Rexha dan Putri Delina mengaku bertemu pertama kali melalui aplikasi TikTok hingga akhirnya menjalin hubungan. Sementara itu, Jeffrey Rexha disebut-sebut memiliki ketampanan bak artis Korea. Tidak sedikit yang menyebutnya mirip Jungkook BTS. Lalu bagaimana komentar Sule terkait hubungan Putri Delina dan Jeffrey Rexha? Jeffrey Rexha dikenal sebagai selebgram dengan jumlah follower ribuan di Instagram. Ditirik terakhir kali, Jeffrey memiliki nyaris 400.000 follower di media sosialnya. Seperti selebgram pada umumnya, Jeffrey kerap mengunggah potretnya yang stylish melalui akunnya. Ia juga kini mengunggah foto kebersamaannya dengan Putri Delina. Keduanya bahkan sudah tersungkan lagi untuk berpose mesra. Jeffrey bahkan diketahui saat ini berusia 21 tahun. Di ulang tahunnya yang ke-21, Putri Delina bahkan turut memberikan kejutan bersama teman-temannya. Tak hanya eksis di Instagram, Jeffrey juga gemar bermain TikTok hingga mendapat julukan artis TikTok. Ia pun kini semakin melebarkan sayapnya di dunia hiburan. Sementara itu, Putri Delina mengaku jika dirinya bertemu dengan Jeffrey melalui aplikasi TikTok. Ia ketemu di aplikasi TikTok, kata Jeffrey saat ditemui di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini. Putri Delina beberkan alasan spesial yang membuatnya jatuh hati pada Jeffrey Rexha. Kisah ini bermula saat Jeffrey mulai kepincut paras cantik Putri Delina dan mengirimkan direct message atau pesan langsung. Kemudian keduanya mulai memberanikan diri saling berbagi nomor telepon. Yang pasti yang ngechat duluan yang cowok dong. Ya karena di aplikasi itu lucu, pas sudah kenal ternyata orangnya nyambung diajak ngomong. Terus cocoklah kita, ungkap Putri Delina. Meskipun sudah klik dalam ruang percakapan, Putri dan Jeffrey merasa canggung saat pertama kali bertemu. Layaknya pasangan muda lainnya, keduanya sama-sama diam saat berjumpa. Sempat nggak tahu mau ngomong apa karena kita berdua sama-sama pendiam, jadi pas ketemu diam-diaman dulu, tutur Putri. Tapi habis itu ya sudah, kita akrab, tambahnya. Sebenarnya kayak sama aja, kayak Putri juga kalau misalnya sudah kenal pasti banyak ngomong nggak malu-malu, ucapnya. Pelantun lagu Ruang Waktu itu lantas mengungkapkan hal spesial yang membuatnya jatuh hati pada sang selegram. Cara dia treat orang menarik banget, ungkapnya. Putri Delina juga mengungkapkan reaksi Sule dan Rizky Febian terkait hubungannya saat ini. Ia mengaku mendapat hubungan dari keduanya. Putri Delina menyebut keluarga menyambut dengan positif. Walaupun memang saat pertama kali dikenalkan pada keluarga, Putri menyebut bahwa dirinya sempat ditanya-tanya oleh sang ayah. Kalau untuk ayah sih, ya yang pasti tanya-tanya, ucap Putri Delina saat ditemui di kawasan Kapten Tendean Jakarta Selatan belum lama ini. Menurut Putri, sang bapak tak ingin mengintervensi lebih jauh hubungannya. Hanya memberi dukungan, Sule hanya ingin melihat sang anak bahagia. Cuma ya ayah lebih kaya, selagi teteh bahagia ya sudah, jalanin aja dulu. Begitu sih ayah mas, setuju-setuju aja, Mbak Putri. Berbeda dengan sang ayah, sang kakak Rizky Febian memberi restu sebab sangat yakin dengan kebaikan Jeffrey. Dia mah setuju banget, mungkin Aiking lihatnya orang baik banget dan mungkin yakin bisa menjaga Putri. Akhirnya bisa dibilang sangat setuju banget, ucapnya.